لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، melanjutkan pelajaran دروس اللغة لغير الناطقين بها، masih pada ad-darsul ashir, pada pelajaran yang ke-10. Kita masuki latihan yang ke-4. Oh, ini sudah selesai yang ke-4. Kemudian yang berikutnya, berkata al-muallif rahimahullah, ta'ammal ma yali. Perhatikan apa yang berikut ini. Di sini kita akan menyandarkan sebuah kata kepada kata ganti. Kepada kata ganti. Kata ganti yang disebut dhamir dalam bahasa Arab. Kata ganti untuk orang yang pertama atau orang yang kedua atau orang yang ketiga. Perhatikan, baitun, baiti, baituka, baituhu, baituha. Baiti artinya rumahku, menyandarkan sebuah benda kepada yang berbicara atau orang pertama. Itu diberi tambahan ya. Ya ini menunjukkan orang pertama, orang yang berbicara. Baiti, kitabi, qalami, daftari, dan seterusnya. Baituka ini menyandarkan sebuah benda kepada orang kedua muzakkar, yaitu kamu. Baituka, rumahmu. Ini penyebutan ka untuk orang kedua muzakkar. Kalau mu'annath, dia dikasrah. Baituki, qalamuka, daftaruka, kitabuka, dan seterusnya. Baituhu menyandarkan benda kepada orang ketiga mudzakkar yang mufrad. Baituhu, rumahnya. Hu untuk orang ketiga mudzakkar, seperti kata yang lain, kitabuhu, qalamuhu, daftaruhu, maktabuhu, dan seterusnya. Baituha menyandarkan sebuah benda kepada orang ketiga mu'annath, yaitu dia untuk mu'annath. Baituha, rumahnya. Ha ini untuk mu'annath, orang ketiga. Contoh kata yang lain, kitabuha, qalamuha, daftaruha, maktabuha, dan seterusnya. Jadi saya ulangi, baitun, baiti, baituka, baituhu, baituha. Sekarang latihan yang kelima masih berkaitan dengan apa yang diterangkan. Adifil asma al-atiyah. Adif, sandarkanlah isim-isim yang berikut ini ilal mutakallim, kepada al-mutakallim, orang pertama, yaitu yang mengucapkan kalimat tersebut. Wal mukhatabi, orang kedua, mudzakkar, disebut mukhatab. Wal ghaibi, al-ghaib,
orang ketiga mudzakkar disebut al-ghaib. Wa al-ghaibati, al-ghaibah orang ketiga muannats. Jadi ini tiga istilah yang hendaknya dihafal, dipahami dengan baik. Al-mutakallim artinya orang pertama yang berbicara, al-mukhatab orang kedua, mudzakkar kalau muannats, al-mukhatabatu tinggal ditambah ta'ut ta'nits, dan al-ghaib orang ketiga mudzakkar kalau muannats tinggal diberi tambahan ta'ut ta'nits menjadi al-ghaibah. Kama huwa muwaddahun fil mithali, sebagaimana yang diterangkan pada permisalan berikut ini. Contohnya qalamun, hadza qalami. Ini penisbatan kepada al-mutakallim orang pertama. Ini penaku. Hadza qalamuka, ini mukhatab. Penisbatan atau penyandaran kata kepada orang kedua, mudzakkar yang disebut mukhatab. Hadza qalamuhu, ini penanya. Hu untuk orang ketiga mudzakkar. Hadza qalamuha, penyandaran qalam kepada orang ketiga muannats. Maka demikian pula kita menjawab latihan-latihan berikut ini seperti yang terdapat pada permisalan di atas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.